kita atur jaraknya panjang 50 cm. Itu oke, jadinya seperti ini. Kita ukur lagi 50 cm ya. 50 cm. Seperti inilah kurang lebih, dirapi-rapi lagi. Telek by Gasden 3x5/8 lambda. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Abah Pran. Mudah-mudahan sobat YouTuber selalu ada dalam kebaikan dan kesehatan, dan selalu dimudahkan rezeki. Untuk video kali ini saya akan coba membuat plugin coil 3x5/8 lambda. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa buat sahabat atau rekan YouTuber dukung terus channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share, dan klik loncengnya. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Sebelum ke pembuatan, kita lihat dulu skemanya beserta rumusnya. Di sini saya main di 142 MHz band PHF. Di rumusnya seperti ini. Untuk antenanya udah pernah saya buat, ada di video sebelumnya, nanti linknya ada di deskripsi. Jadi kali ini saya akan membahas atau loading coilnya. Jadi untuk rumusnya, untuk loading coil diameter penampang jahitannya itu 6 mm dengan bahan fiber atau plastik bisa atau fiber. Ini besarnya diameternya 6 mm. Untuk diameter kawatnya yaitu 1,5 mm. Untuk panjang koilnya 50 cm ya. Jadi panjang penampangnya untuk kita lilit itu sepanjang 50 cm. Dan untuk panjang kawat yang akan kita lilitkan yaitu 3/4 lambda, atau kalau menurut rumus itu 158,4 cm. Ini 300 dibagi frekuensi dikali 3/4 lambda, jadi hasilnya 158,4 cm. Oke, kita lanjut ke pembuatan. Dan ini saya menggunakan bahan fiber ya, diameter ini 6 mm, diameternya 6 mm. Jadi kita ukur, ini saya potong sepanjang 70 cm ya. 70 cm berarti 20 cm buat kita mengencangkan ke antena, 10 cm yang ke bawah, 10 cm ke atas. Dia harus kuat. Itu. Dan ini diameter kawatnya kita ukur dulu sepanjang 158 cm.
158 150 158 masih gini. cm kita potong. Kita tandain dulu, ini sudah kita tandain dari di 10 cm dan coba sini 10 cm. Kita ukur dari garis ini ke garis sini itu 50 cm ya untuk batas kawat. Oke. Kita lanjut lilit berlawanan arah jarum jam ya seperti biasa. Ini sampai habis ya. Sampai habis ya. Sepanjang 158 cm dililit habis pada penampang 6 mm. Setelah selesai kita lilit semua sepanjang kawat 158.4. Kita tarik sepanjang 50 cm ya. Kita sepanjang 50 cm. Kita tarik. Kita atur jaraknya. Panjang 50 cm. Oke, jadinya seperti ini. Kita ukur lagi. 50 cm ya. 50 cm. Seperti inilah kurang lebih, dirapi-rapi lagi. Kembali pasca untuk telek. Baik gas dan 3x5/8 lambda itu ini. Oke, lanjut kita setting ke antena. Kita masukkan kabelnya ini sampai sebatas ini. Kencangkan kabelnya. Oke. Oke. Kita masukkan paralon buat penutupnya. Oke. Ya. Oke. Jadi ukuran dari tengah-tengah loading ini ini 5/8 lambda.
atau 125,4 cm. Itu dari pecut satu lagi ke dari ujung loading ke pecut atas sama 58 lambda atau 125,4 cm. Kita pasang ke pecutnya. Kencangkan dengan klem dan jepit kabelnya. Ukur dari sini juga ke pecut 125,4. Pecut atas 125,4. Oke, selesai sudah pembuatan loading coil passing 3x58 lambda. Oke, ini oke, ini kita pasang atas antena 2,5 meter dari permukaan tanah. Kita cek ini sudah dikalibrasi. Oke. Di 140 CR menunjukkan 1:1,11 dengan nilai hambatannya 55,3 ohm. Kita geser. Di 142 SWR 1:1,11 dari hambatan 53,1. Kita geser terus. Di 144 1,1 dengan hambatan 48,9. Di 143 SWR 1:1,11 nilai hambatan 51,5. Oke, kita ke 146,700 SWR menunjukkan 1:1,09 dari hambatan 47,1 ohm.
di 149 SWR menunjukkan 1 banding 1,07 nilai hambatannya 46.6. Sangat bagus ya. Jadi antena ini bekerja di 140 sampai 150. Bagus. Oke. Itu aja video kali ini. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat sobat YouTuber dimanapun berada. Nantikan video saya selanjutnya di channelnya Abah Pran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.